Kutubul Arifin wa Turjumanul Wasilin wa Syekhul Muridin Tajuddi Sayyidi Ahmad bin Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. العاقل بما هو أبقى أفرح منه بما هو يفنى. العاقل adapun orang yang berakal cerdas, بما هو أبقى dengan sesuatu yang dia itu lebih kekal, afrahu yaitu lebih gembira, minhu ketimbang daripada minhu lebih gembira daripada orang berakal, bima huwa afna dengan sesuatu yang dia itu binasa. Jadi kata Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah pada kalam hikmah kitab Tajul Arus ini, ada orang itu disebut berakal, ada orang itu disebut tidak berakal atau kurang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Kata Imam Ibn Athaillah, orang yang cerdas adalah al-aqil bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa afna. Orang yang berakal cerdas itu adalah orang yang lebih gembira dengan akhirat ketimbang gembira dengan dunia. Kembali, kalau ada orang pagi-pagi datang ke rumah kita, dia ngetuk pintu rumah kita, dia ucapkan salam lalu bagi duit sama kita 5 juta katanya THR, tendangan hari raya. Lalu sejam berikutnya ada yang datang ke rumah kita, ketok pintu, baca salam, bawa mangkok, pengemis datang, katanya minta THR. Ini yang tadi memberi THR, yang ini minta THR. Jadi minta. Itu dari dua orang ini, kalau mau jujur nih sama kita yang ngaji, yang paling nyes aja di hati, yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Itu namanya orang yang tidak ada akalnya, kata Imam Ibn Athaillah. Sebab orang yang akalnya ada adalah orang yang lebih gembira dengan yang pertama ketimbang yang kedua. Sebab yang pertama adalah siap kita disuruh jadi kuda, dia jadi raja. Kita suruh nganterin barang dia yang dia bakal ambil di akhirat, dan kita disuruh bawa-bawain barang dia jadi budaknya. Kalau yang kedua adalah orang yang cerdas, sebab dia biar jadi raja ada orang siap mau nganterin barang kita, kemudian dia girang karena ada orang yang siap nganterin barang kita. Maka orang yang berakal cerdas adalah orang yang lebih gembira ketika ada yang minta ketimbang lebih gembira ketika diberi. Dan ini rahasianya kenapa kita walau baca waqiah sampai 40 kali semalam selama 40 hari puasa mutih masih susah juga. Sebab antara mulut dan hati berbeda. Mulutnya dengan sholat duha tuh minta kaya, mulutnya dengan baca sholawat nariyah 4444 minta
kaya. Dia dengan sholat duha minta kaya, sampai dia baca dalail aja minta kaya. Tapi di hatinya lebih senang yang pertama, mananya hatinya minta jadi orang miskin karena lebih senang diberi. Orang yang pertama tuh kan senangnya saja, itu berarti kita hatinya pengen jadi orang miskin. Sebab tidak ada cara bagi Allah untuk memenuhi keinginan hatinya kecuali harus dijadiin orang miskin. Kalau pribadi orang kaya, orang yang akalnya cerdas adalah bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa yafna. Orang yang lebih senang dengan yang abadi, walal akhiratu khairul wa abqa. Akhirat itu lebih langgeng, lebih bagus, lebih ini, itu akhirat. Maka orang yang berakal cerdas adalah orang yang zuhud pada dunia, gemar pada akhirat. Jadi al-aqil huwa zahid fid dunya ar-raghib fil akhirah. Walidha yaqulu sayyidi ibnu Ata'illah al-aqil bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa yafna. Bila kita sudah duduk pada akal yang cerdas, yakni otak kita, akhirat menjadi prioritas. Prioritas. Qad asyraqa nuruhu, sungguh bersinar oleh cahayanya. Kalau sudah pada maqam zuhud, cahayanya yang ada dalam hatinya keluar setirnya. Wa dhaharat tabashiruhu, dan nampak oleh pembuktiannya, yakni lahiriahnya diterima oleh orang. Karena hatinya lebih duduk buat Allah, hati buat Allah, sehingga kata Allah amad dunia, ya dunia ukhdumi man khadamani, wahai dunia ente kudu nurut ama orang yang nurut ama aneh. Tapi kalau ama orang yang nurut ama ente, ente jangan mau nurut, liar aja, biar puyeng-puyeng dia. Oleh karena itu, orang yang berakal cerdas akan bercahaya kalbunya, dan pada pembuktiannya, realitasnya, dia bakal diterima. Kenapa? Fasod. Hah? Apa tulis kita-kita? Fasodda. Fasodda an hadhihi dari mulian wa a'radu anha mudiban. Fasadda, maka menghalang-halangi oleh dia, yakni menghabiskan oleh dia mulian, padahal berpaling an hadhihi dar daripada ini negeri. Wa a'radu anha, dan ia berpaling dari ini negeri mughdiban, padahal benci. Orang yang akal cerdas, wa idza tahaqqaqal 'abdu bihadzal maqam, maqamul 'aqil alladhi yafrahu bima huwa baqa la yafrahu bima huwa yafna, itu nanti dia bakal habis pikirannya bagaimana barang yang di dunia ini bisa dibawa ke akhirat. Makannya dia pakai baca bismillah biar nyangkut ke akhirat, minumnya baca bismillah biar nyangkut ke akhirat, dia pengen punya kendaraan biar dia gampang ngajinya, biar gampang ini, semuanya dilarikan ke akhirat. Begitu disuruhlah sekarang dengan adanya ganjil genap, ini gak bisa ngajarnya kalau ganjil doang, kudu ditangkap melulu, kudu dipenuhi. Itulah orang-orang yang berakal cerdas itu adalah orang apa saja dilarikan ke akhirat. Hatta sampai bersetubuh ama bini
bukan sekedar memenuhi nafsu syahwat, tapi pengen diberi anak keturunan yang rajin ibadah kepada Allah, sehingga bersetubuhnya bernilai akhirat. Hatta dia jalan-jalannya, olahraganya, dan hatta dia tidurnya, semuanya tidak mau dijadikan barang dunia, tapi dijadikan barang akhirat. Andai dia mau tidur, ya Rob, kau suruh juga badan ini disuruh istirahatkan, maka saya mau memeremkan badan ini sebagai menjalankan perintahmu, agar supaya saya besok lebih semangat lagi ibadah. Itu orang-orang yang melarikan ke akhirat. Enggak kayak kita, habis main game sampai Mobile Legends mau jalan sendiri, dia tidur sampai yang kayak begitu. Ada enggak yang kayak begitu? Wa amradu anha mughtibat. Yang namanya madunia, dia kurang begitu mau dia, benci dia. Sehingga falam yattakhidha watana, maka tidak menjadikan oleh dia akan ini negeri watanan, akan tanah air. Jadi tempat tetap. Wala ja'alaha sakanan, dan tidak menjadikan ia akan ini dunia sakanan, akan tempat kediaman. Dia tidak mau, seperti apa yang Nabi sampaikan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an. Nabi bilang kun fid dunya, kun fid dunya, kun fid dunya ghariban, gimana redaksi hadisnya itu? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw ahbir sabil, ya jazakallahu khair. Kun fid dunya ka'annaka gharibun, hendaklah anda di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau ingat kampung halaman, sehingga diam ini sebentar tidak menjadi tempat asik, hanya persinggahan saja, tidak mau waktunya dihabiskan buat dunia begitu. Aw abiru sabil, atau orang yang lewat jalan, yang namanya lewat doang, sekali lewat, maka apa saja yang ada kalau bisa dibawa pulang, dibawa pulang. Itulah orang yang berakal cerdas. Apa saja yang bisa dibawa ke akhirat, bawa ke akhirat semuanya. Enggak dijadikan dunia menjadi bahan tujuan, tapi dunia menjadi bahan persinggahan, tempat mampir saja sebentar. Bal anhadul himmata fiha ilallahi ta'ala wasara ilaih musta'inan bihi fil kudubi alaih. Bahkan bangkit ia, membangkitkan ia akan semangatnya pada di dunia ini menuju kepada Allah Ta'ala, dan berjalan ia ilaihi menuju kepada Allah musta'inan bihi, padahal meminta tolong dengan Allah fil qudumi alaihi, pada datang menuju kepada Allah. Sehingga orang yang berakal cerdas adalah bagaimana barang yang di dunia ini harus diangkut ke akhirat. Jadi apa saja semuanya harus menjadi barang akhirat. Jadi dunia kalau untuk akhirat sama dengan bukan dunia. Dunia untuk dunia, duit buat hiburan, duit buat nafkah, duit buat agama, duit buat sedekah, duit buat berbagi, duit buat ziarah ke Rasul, itu namanya disebut akhirat. Apa saja orang yang akalnya cerdas dilarikan ke akhirat. Kemudian famazalat matiyatu azmihi la yaqirru qararuha daiman tis ya ruha ila an anahad bihadratil qudsi wa bisatil unsi mahallil mufatahati wal muwajahati wal mujalasati wal muhadasati wal musyahadati wal mulatufati fasaratil khadratu mu'shi sakulubihim ilaiha ya'bun wa fiha yastautinun. Maka tidak henti-henti oleh kendaraan semangatnya si akil, la yaqirru qararuha, tidak tetap oleh tetapnya kendaraan, daiman tisyaruha, yaitu senantiasa oleh perjalanannya matiyah,
ila an anakhat, sampai bahwa berlabuh oleh matiyah bi hadratil qudsi, di keharibaan kesucian Tuhan, wa bisatil unsi, dan hamparan keintiman Tuhan, mahallil mufatahati, tempat membuka jalan dengan Tuhan, wal muwajahati, dan tempat berhadapan dengan Tuhan, wal mujalasati, tempat duduk bersama Tuhan, wal muhadasati, tempat bercakap-cakap dengan Tuhan, wal musyahadati, tempat menyaksikan keagungan Tuhan, wal mulatofati, dan tempat berkasih-kasihan dengan Tuhan. Fasaratil hadratu mu'sisa qulubihim, maka menjadilah hadrat kudus itu sarang kalbu mereka. Ilaiha ya'ud, kepada hadrat itu mereka berdiam. Wa fiha yastautinun, dan pada hadrat itu mereka bertempat tinggal. Artinya, orang yang berakal cerdas adalah orang yang semangatnya tidak terbatas pada kehidupan dunia. Dunia buat tempat lewat, tidak mau tetap, dia terus bergerak, sebab al-harokah barokah, bergerak itu penuh barokah. Bergerak kemana? Terus menuju agar supaya kendaraan semangat jadi semangat ibadah itu dijadikan kendaraan semangat, sampailah dia bisa wusul kepada Allah, sampai bisa intim dengan Allah, sampai dia merasa berhadap-hadapan dengan Tuhan, bercakap-cakapan dengan Tuhan, sampai dia musyahadah. Maka kehadiran Tuhan di dunia ini menjadi tempat bersarangnya dia. Asiknya dia hidup di dunia bukan karena dunia, karena asiknya di dunia masih diberi kesempatan ibadah oleh Allah. Sebab dunia darul amal, la jaza'a fiha, dan akhirat darul jaza', la amala fiha. Dunia ini adalah negeri beribadah yang tidak ada balasan barang dikit pun di dunia, sementara akhirat adalah negeri balasan yang tidak ada ibadah sama sekali. Kerinduan dia untuk terus hidup di dunia bukan karena pengen senang-senang, karena pengen maksimal berkhidmat sama Tuhan. Maka minta panjang umurnya, minta karena pengen makin banyak berkhidmat. Minta panjang umurnya, makin pengen banyak berkhidmat. Itulah orang berakal cerdas, tidak kayak kita. Pengen adzan maghrib tuh bukan karena pengen sholat maghrib, bukan. Karena pengen buru-buru berhenti dari ibadah. Kalau kita, ada gak yang kayak begitu? Ampe TV diganti, coba Indonesia. Ini belum azan, kali RCTI udah adzan, nyari adzan. Padahal TV-nya di Jakarta-Jakarta juga dia. Masih dicari juga. Ada tuh yang model kayak begitu. Maka orang yang berakal cerdas itu hidup di dunia ini karena pengen ibadah. Pengen ibadah. Tidak lebih daripada pengen ibadah. Sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka ibadah menjadi bahan kerinduan dia untuk terus hidup di dunia. Sebab kenapa dia minta panjang umur? Sebab nanti kalau udah di akhirat, udah kagak bisa lagi ngabdi sama Allah. Udah gak bisa. Tempat pengabdiannya udah habis. Waktu ngabdinya udah gak ada. Maka fasoratil hadratu mu'sisa qulubihim. Maka jiwanya pengen kedekatan dengan Tuhan menjadi tempat sarang dia. Ibarat burung. Kandangnya. Maka sehingga dia rindu dengan ibadah, dia rindu dengan ibadah, maka wafiha yastautinun, pada hadrat itulah yang kemudian dia pengen menjadikan ini bertempat tinggal. Oleh karena itu, maka kita harus berupaya otak kita konsennya akhirat, sehingga dunia akan ngikut kepada kita. Sebab kehidupan di dunia ini kesenangan yang menipu. Segala yang sesuatu yang enak di dunia itu, kalau kita pengen faham, apa aja yang menarik di kita,
bila belum kita miliki. Kalau belum kita miliki apa saja, ini menarik di dunia ini. Perempuan kayak udah cakep banget, cakep pas sudah nikah, ya Allah bawel banget bini saya. Dari dulu juga udah bawel, emang baru kali ini aja. Dulu aja lu kagak berasa belum dimiliki, pas sudah dimiliki udah pegel, kayaknya rumput tetangga lebih hijau, begitu. Itu emang begitu, motor begitu. Kalau belum punya motor nih, ya Rob kasih motor lah saya, nggak usah yang baru deh, second nggak apa-apa. Jadi ngaji juga enak kalau udah punya motor, ya Rob. Second nggak apa-apa, begitu. Jangan sampai naik sepeda, dulu Sulaiman begitu tuh. Kalau udah punya motor enak, pas udah punya motor, ya Rob jelek banget nih, PCX apa ya, begitu kan? Ya Karim. Jadi enaknya itu kalau masih diangan-angan di dunia. Kalau udah enggak, sama aja. Enggak ada yang enak. Kalau masih belum, itu yang namanya gunung indah. Coba diparanin, biasa aja. Malah banyak warung, ya kerupuk dagangnya, kayaknya di tetangga rumah. Itu begitu. Kalau masih belum diparanin, gunung indah banget. Puncak indah, ya Allah indah banget. Pas udah sampai sono, ngapain? Capek gua tidur, tidur mau di rumah aja. Ngapain di sono mau tidur? Begitulah kehidupan, saudara. Apa aja enak kalau belum dimiliki. Kita belum punya mobil, enak kali kalau punya mobil. Kalau punya mobil, ya Allah macet lagi, ya enakan motor juga. Begitulah kehidupan itu terus aja. Dunia itu, jadi angan-angan saja. Fa in nazalu ila sama'il huquqi au ardil hududi, maka jikalau mereka itu turun singgah ke langit hak-hak dan kewajiban Tuhan, au ardil hududi, atau turun ke bumi bagian-bagian nafsu, fabil idni wa tamkin, maka dengan izin Allah dan dengan kemantapan iman, warusuhi fil yakin, dan mantap pada keyakinan, fala yanzilu ilal huquqi bisuhil adab wal ghaflah, maka tidak singgah oleh mereka, tidak turun mereka kepada hak-hak dan kewajiban dengan buruknya adab dan kelalaian, wala ilal hududi bisyahwati wal mut'ah, dan tidak kepada bagian-bagian nafsu dengan syahwat dan senang-senang belaka. Bal dakhulu fi dzalika kullihi billah walillah wa minallah wa ilallah, bahkan mereka masuk pada yang demikian itu seluruhnya dengan memohon pertolongan Allah dan ikhlas karena Allah, berangkat dari Allah dan menuju kepada Allah. Sehingga seorang hamba yang berakal cerdas itu, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia kemana saja larinya kepada Allah. Itu yang disebut wabtaghi fi ma atakallahu dar akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Jadi konsennya tetap akhirat dan tidak melupakan kodrat dia hidup di dunia. Waktunya makan, makan. Waktunya minum, minum. Waktunya istirahat, istirahat. Dan bila dia naik ke langit, yakni mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah, maka mengerjakan kewajibannya tidak asal-asalan, tidak adabnya buruk, tidak dengan kelalaian, dengan keseriusan kepada Tuhan. Pun ketika memenuhi hak-hak nafsu, hak badan, tidur, bukan karena syahwat, bukan karena berleha-leha makan, bukan karena berleha-leha makan, tapi untuk dijadikan bekal kuat ibadah. Begitu, bukan syahwat dan mut'ah, bukan sekedar syahwat dan senang-senang belaka, tapi semuanya dilarikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang di dunia selalu bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa yafna. Itulah orang yang berakal cerdas. Apa aja yang dia kerjakan bersandar pada akhirat. Mana yang jauh lebih penting untuk akhirat di mata dia. Begitu. Bila kemudian ini di mata dia ini ada syahwat, walaupun barang sepele,
dia tidak kerjakan. Tapi karena ini adalah disuruh kita makan untuk ibadah, maka dia makan karena dia ibadah. Sehingga apakah ke ardil hudud, apakah ke ila sama il hukum, tetap saja dia dakhulu fi dhalika kulli billah lillah minallah ilallah. Hidupnya dia sadar berangkat dari Tuhan dan bakal balik kepada Allah. Dan orang di surga itu, saudara, biar gampang memahami akhirat, buat kita saya berupaya mensederhanakan daripada uraian-uraian yang ada ini, tidak mau tinggi-tinggi, gambarannya begini. Ada zaman dulu itu kalau orang hajatan minjem piring sama kita. Enggak ada namanya catering itu, mesti minjem piring sama tetangga. Maka ada tetangga kita minjem piring sama kita. Ada tiga tipikal tetangga. Depan rumah kita minjem piring sama kita buat hajatan, dibalikin sama kita bersih. Karena balik sama kita bersih, maka sama kita ditaruh di rak piring sebab udah bersih, tidak ditaruh di tempat cucian. Tetangga kanan kita balikin piringnya kepada kita kotor, yang tadinya asalnya bersih. Dari kita semua juga, karena kotor kita tidak mungkin ditaruh di rak piring, tapi harus ditaruh di tempat cucian. Sampai kapan? Sampai bersih. Kalau udah bersih baru dipindahin ke rak piring. Kemudian itu tetangga sebelah kiri kita balikin piringnya hancur berantakan. Karena pecah hancur berantakan, tidak mungkin kita taruh di rak piring dan tidak mungkin kita taruh di tempat cucian. Tapi kita harus taruh di tempat sampah sampai kapan? Selama-lamanya, karena hancur berantakan. Dan kita orang ini, saudara, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Kita ini asalnya dari Allah. Karena kita orang ini asalnya dari Allah, kullu maulud yuladu 'alal fitrah, yang asalnya dari Allah berarti suci. Kita ini dulunya suci. Wa inna ilaihi roji'un, kita bakal balik sama Allah. Maka ketika kita balik sama Allahnya suci, maka ditaruh di rak piring, namanya Jannatul Ma'wa. Kenapa? Karena udah bersih. Tapi kalau kita balik amalnya kotor, ditaruhlah kita di neraka. Apa itu neraka? Tempat cucian. Kenapa ditaruh di tempat cucian? Kotor. Terus, ya kalau udah bersih baru bakal dipindah ke rak piring, namanya Jannatul Ma'wa. Tapi kalau hancur berantakan, Tuhannya tiga, musyrik, enggak ada iman, maka ini yang ditaruh namanya disebut Jahannam. Ini namanya tempat sampah. Sampai kapan? Khalidina fiha abada. Maka orang-orang yang berakal cerdas, dakhalu fi dhalikanya billah lillah minallah dan ilallah. Fa iyyaka ya akhi an tusghiya ilal waqi'ina fi hadhihi at-ta'ifah. Maka takutlah olehmu wahai saudaraku akan bahwa mendengarkan oleh kamu ilal waqi'ina fi hadhihi at-ta'ifah, kepada orang-orang yang mencibir pada ini kelompok sufi. Kita jangan sampai berkata miring kepada para kaum sufi. Tidak boleh. Lantaran kita buta, enggak melek, lalu kemudian orang lain disamakan kayak kita yang buta, keliru. Lalu kita menganggap tasawuf itu hitam. Tasawuf itu mendidik orang menjadi enggak gemar bekerja, pengennya duduk di masjid. Itu keliru namanya. Tasawuf itu bukan begitu. Posisi kita dimanapun posisinya tidak boleh lepas dari billah lillah minallah ilallah. Itulah tasawuf. Sehingga saudara, anda jadi pejabat, jangan berhenti jadi pejabat. Apakah kemudian itu jadi pejabat itu enggak hubung dunia? Tidak. Kasal saudara billah lillah minallah ilallah. Sebab Umar bin Khattab juga pejabat dan dia
sufinya tinggi. Utsman bin Affan kaya raya, juga pejabat, itu juga sufinya tinggi. Bukan di jabatannya, tapi di sikap hati, mensikapi amanat jabatan. Di sanalah posisi kita. Bukan kita ninggalin dagang, udah kalau pengen tasawuf mau berhenti aja dagang, pakai baju compang-camping yang jelek, yang dekil, yang kumel, biar dikata sufi. Iya, ente sufi sulit finansial, bukan sufi bimaknal kalimah. Ini keliru kayak begini nih. Jadi kita jangan mau terjebak kepada orang-orang yang mencela kaum sufi. Apakah dengan ibadah mereka? Jangankan zaman dulu, sekarang orang baru melek di Temboro. Temboro itu mana ya? Jawa Timur, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, ujung. Hah? Jawa Tengah ujung ya? Iya. Sampai sekarang nih, kalau Ramadan ada masjid-masjid yang sholat terawih sekuran khatam. Kelar jam 3 dari abis isya. Sekuran, sampai di malam. Yang dulu-dulu diingkari, sekuran khatam apa ya, itu ada. Di Banten itu cuman Buya Dimyati aja, enggak kuat makmumnya, pada jatuh. Santri-santrinya itu pada tidur, enggak kuat. Terawih kayak begitu. Begitu. Kalau maulid, enggak ada. Saya belum temukan juga di Jakarta ini maulid kayak Buya Dimyati. Begitu. Kalau Buya Dimyati maulid itu dari habis isya, kelar-kelar jam 2. Sebuku itu habis. Habis, kalau kita kan dicomot-comot ya, udah langsung itu aja, fahina korub aja, kelamaan, begitu kalau kita. Kalau itu dari awal, pokoknya jam 12 baru kiam, dari isya tuh, kalau isya. Itu gak mau berhenti, gak mau berhenti. Emang begitu. Kita jangan mau nyela-nyela orang sufi. Yang pengarang doa, ya Rabbana tarofna al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir al-Haddad. Itu dalam sehari beliau baca la ilaha illallah paling dikit 25.000 kali. Salawat Nabi paling dikit 25.000 kali. Salat paling dikit 300 kali. Yang kagak aja. Itu kita yang kagak. Gitu. Ini bukan kelasnya kita. Emang dia mereka dikasih waktu yang barakah. Kelas kita aja bisa diukur kalau sedikit. Walaupun baina sama wa sumur, orang dikasih waktu 24 jam sama kayak kita. Tapi ada yang enggak dikasih kesempatan buat ngaji, kita kasih kesempatan bisa. Nih digunain, ini kan berbicara barakatul waqt. Ini kan beda. Beda. Itu yang namanya Habib Gresik Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. As-Saggaf Gresik tuh makam depan. Itu kalau baca dalail sehari 5 kali khatam. Sehari itu 5 kali khatam. Muridnya beliau Habib Soleh Tanggul itu 5 kali khatam baca dalail itu. 5 kali khatam. Begitu. Itu baca dalail. Kalau yang punya Simtud Durar Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu kalau baca di dalail di Raudhah itu kalau belum 10 kali khatam belum geser-geser. Itu emang begitu. Gitu. Mereka-mereka sufi itu sampai baca dalail itu bisa 5 kali sehari. Kalau kita bacaan yang sehari 5 kali. Sama juga sih. Sama juga. Kalau dia 5 kali khatam, kalau kita bacaan sehari dibikin 5 kali emang sama juga. Gitu. Jadi beda tipis. Itu mereka itu kita jangan mencela sama kaum sufi. Dengan sholatnya mereka, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala wa ardo, dari Hijir Ismail sampai Maqam Ibrahim 70 kali khatam Quran. Itu dari Hajar Aswad ke Hijir Ismail itu dikit. Bagaimana mungkin? Ini kelas lain. Mereka namanya disebut Tayyuz Zaman Barakatul Waqt. Jadi bisa menyingkat waktu. Begitu Allah kasih. Jadi bisa mulur begitu. Semenit itu bisa menjadi sejam di mata mereka. Begitu. Yang kita sejam jadi semenit. Begitu. Artinya kita bisa nyingkat waktunya. Umur kita tuh isinya kosong. Tahu-tahu udah rambut ubanan aja. Belum ada ibadah. Kita tuh begitu. Kalau sufi enggak. Emang mereka ibadah.
Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, itu dari umur 8 tahun sholat tahajud 300 rakaat sholat malam. 8 tahun sampai umur 80, enggak kurang tuh tiap malam. Udah umur 80, 150 rakaat menjelang wafat, karena udah loyo sekali. Kita enggak boleh mencela, kata Imam Ibn Athaillah, fa iyyaka ya akhi an tusghiya ila alwaqi'ina fi dhaifa. Mencerah kepada kaum sufi itu jangan. Jangan. Kita minimal mahabbah dulu dah. Mahabbatul awliya. Sebab kalau berbicara ibadatul awliya udah susah sekali. Bukan kelas kita. Awliya itu diberikan barakatul waqt. Barakatul waqt. Itu awliya. Begitu. Awliya. Barakatul waqt. Berbeda. Kenapa kita jangan menggibah, mencela ama waliullah? No comment kalau udah waliullah. Hatta Imam Junaidi Al-Baghdadi, hatta Imam Al-Hallaj, no comment. Ndak boleh. Mencela waliullah bahaya. Sebab kata Allah dalam hadis qudsi, Imam Al-Bukhari riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an, daripada Rasulullah, Rasulullah dari Allah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa orang yang memusuhi waliku, maka aku izinkan untuk diperangi. Maka hidupnya susah gitu, penuh gelisah, enggak ada kebahagiaan. Kalau kita mencela wali-wali Allah, kita ama wali Allah jangan. Kenapa? Ada banyak alasan, setidak-tidaknya dua kata Imam Al-Qa'illah. Li'alla tasquta min anillah, agar supaya tidak jatuh oleh kamu dari pandangan kasih sayang Allah. Jangan sampai kesayangan Allah sama kita dicabut. Bahaya. Orang yang mencela wali, mencela ulama, habis anak keturunan kita sulit untuk jadi ulama. Udah begitu. Jadi itu begitu. Kita tidak boleh sama wali-wali Allah itu. No comment aja dah. No comment. Kita mau apanya aja, kita harus khusnudzan. Carikan jalan keluar apa saja, karena bukan kelasnya kita. Bukan kelasnya kita. Kedua, watas taujibal mukta minallah, dan berhak oleh kamu akan dimurkai dari Allah Ta'ala. Jangan begitu. Jadi kita enggak boleh. Sampailah kata Imam Junaidi Al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifah, murid daripada encingnya. Dia punya encing namanya Sari Saqati. Kata Imam Junaidi Al-Baghdadi, atas diku bi ilmina hadha wilayah. Percaya dengan dunia sufi itu sudah ada pangkat kewalian dari Allah. Percayanya aja udah wilayah percayanya, sehingga fa idza fatatkal minna min nafsik fala tafutka an tusaddiqa biha fi ghairik. Bila kita enggak dapat pangkat kewalian, mendalami dunia walian kita belum, paling tidak kita percaya aja sama mereka. Udah cukup. Gitu. Kita percaya aja, barang di dunia aja kita percaya, handphone tuh. Ini gimana ya kita di sini ya? Bisa nyambung ke sono, kabelnya kayak apa? Emang bukan kelas kita di dunia teknik. Kita enggak ngerti dunia ini. Wis percaya aja, pakai aja deh handphone tuh. Udah begitu aja. Kelas kita ini taslim aja kepada ahli-ahli Allah. Karena bukan kelas-kelas kita. Yang pada bagian-bagian begini, bukan kelas kita. Udah taslim saja. Begitu, taslim aja. Sebab taslimnya saja, kata Imam Junaidi, at-tasdiqu bi ilmina hadha wilayah. Percaya dengan ilmu sufi itu sudah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna haula'il qauma jalasu ma'allah 'ala haqiqatis sidqi. Maka semuanya mereka, kaum ini, golongan ini, mereka duduk bersama Allah
atas hakikat kejujuran. Siddiq, siddiq fil niyah, siddiq fil qaul, siddiq fil fi'li, siddiq fil azmi, begitu. Siddiq fil amal, siddiq fil qalb, siddiq fil fu'ad, siddiq fil sir. Mereka itu siddiq. Maka hakikatus siddiq ada pada mereka, dan kita belum nyampe pada maqam itu. Wa ikhlasin minal wafa, dan ketulusan daripada menepati janji dengan Allah. Kita sebagai hamba Allah dibener-bener dibuktikan dijadiin hamba. Betapa Imam Ahmad bin Hanbal sebelum memasuki di dunia sufi ngobrol sama Imam Bishr al-Hafi, sezaman dengan Bishr al-Hafi Muhammad di Baghdad. Kata Ya Muhammad, kambing itu 40 ekor, zakat 1 ekor. Zakat 2,5%, 1 ekor. Zakat itu. Jadi ada zakat, ada. Kata Imam Bishr bil Hafi, kalau kami tidak ada ajaran zakat. Begitu. Jadi sufi itu enggak ada ajaran zakat. Amma indana fala zakata. Kalau kami ini enggak ada zakat. Begitu. Imam Ahmad bertanya, kok bagaimana disuruh aqimus shalawatu zakat, kok enggak ada zakat? Kami ini hartanya punya Allah semua. Apa yang mau dizakatin? Uang kami buat semuanya buat Allah. Semuanya buat Allah. Jadi enggak ada zakat, enggak ada. Gitu, enggak ada zakat. Semuanya buat agama semuanya. Setiap punya uang diambil dikit buat makan dia, selebihnya buat agama. Jadi enggak ada zakat. Oh, begitu maksudnya. Ini sih belum kuat kita. Iya, belum kelasnya kita itu. Enggak ada zakat nih, belum kelasnya. Itu mereka begitu. Kita enggak ada. Al-malu malullah. Loh, malullah yang zakatin Allah, ya kita enggak ada zakat punya Allah ya. Begitu. Muanya. Maka Bishr al-Hafi. Al-Hafi itu nyeker, nyeker. Kenapa? Duitnya sendal aja enggak kebeli buat agama aja dia. Bishr al-Hafi. Itu torekatnya kayak begitu. Torekatnya Bishr al-Hafi. Itu kayak begitu. Jadi mereka itu ikhlas melwafa. Yang oleh Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya beliau nyatakan, kun li awsafi ubudiyatika mutahakkikan wa li awsafi rububiyatihi muta'alliqan. Sufi itu al-wafa. Dia benar-benar menjadi hamba Allah. Hamba itu kayak di dalam fikih namanya kitabul itiq, bab budak. Yang namanya budak itu kerja doang, gaji aja enggak dapat. Semua duitnya buat Tuhan. Ya, kerjaan dia kerja aja. Jadi pikiran dia dengan kerja maksimal supaya dibebasin sama Tuhan. Dijadiin hamba merdeka. Itu mereka. Nah, kita kudu kayak begitu dalam berfikih. Bahwa kita hidup ini jadi hamba Allah, kita kerja aja, ibadah sebisa kita, baik makhdoh, gair makhdoh, supaya Tuhan bebasin kita dari neraka. Itu begitu. Maka itu yang harus kita jalani. Wa muraqabatil anfas ma'allah. Dan memperhatikan hembusan nafas bersama Allah. Mereka itu bila kemudian satu nafas gak ingat Allah aja, istighfar bisa ribuan kali. Kalau kita mau ya Allah, zikir aja enggak ingat Allah lagi zikirnya itu. Enggak ingat, ingat warung mulu. Padahal mulu la ilaha illallah, warung sepi ya Rabb. La ilaha illallah, warung yang diingat bukan Allah, itu kita kelasnya. Dah kita percaya aja sama sufi. Udah percaya dulu dah. Begitu, udah percaya aja. Ini kelas kita enggak. Tapi kita kudu ngaji kita bini. Enggak boleh kita kata begini, ah saya enggak mau ngaji bukan kelasnya. Bahaya. Sebab fa'mal bihi walau bil musyrika zakati. Dengan kita ngaji kitab tasawuf itu, kita bisa amalin, enggak dapat seluruhnya dari tajul arus, paling enggak 10%. Enggak dapat 10%, paling enggak 2,5%.
Enggak dapat 2,5%, paling enggak 1%. Enggak dapat 1%, paling enggak 0,1% ada yang nyangkut di hati kita, itu bagus. Begitu. Dulu kami cerita pribadi, enggak berani kami itu ngajar Maraqil Mubdiyah, Bidayatul Hidayah, enggak. Diserang tuh kami enggak mau ngajar-ngajar begitu. Ini walaupun kata Bidayatul Hidayah, ini fikih tasawuf, masih ada fikihnya. Ini kelasnya tinggi tasawuf, kita mau enggak. Tapi emang Malim Syafiadami, ajarin aja kitab tasawuf. Kita belum benar, ajarin aja. Enggak bisa seluruhnya, paling enggak 1% sampai 10%. Bahkan beliau keluarkan dalil zubatnya, fa'mal bihi walau bil usri kazakati, paling enggak 10% nyangkut. Entar dari kitab yang satunya 10%, insyaallah nanti juga bakal jadi 100%. Jangan dilawan, enggak berani. Nantinya kita bakal jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Amalin aja dikit demi dikit, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau kemudian kita kudu suci dulu, enggak bisa kita untuk begini. Berat kita yang kayak begitu, berat. Begitu. Qad sallamu qiyadahum ilaih, sungguh menyerahkan mereka akan tali kekang mereka kepada Allah. Mereka udah manut aja sama Allah, terserah Allah. Dibelokin ke kanan-kanan, dibelokin ke kiri, dikasih ujian, enggak apa-apa. Ini yang muji Allah, anggap aja dicubit. Maka mereka enggak gusar. Seperti Imam Ibnu Athaillah kata di dalam hikamnya, inna liyukhaffif alamal bala'i minka ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli. Keyakinan anda yang memberi ujian wabah ini adalah Allah, akan meringankan derita, beban derita dari anda. Biasa aja, jangan berlebihan. Makhluk ini corona, kita juga makhluk. Kalau makhluk jangan takut sama makhluk, takutnya sama kholik. Sekedar aja waspada perlu, berlebihan jangan. Itu begitu. Wa alqaw anfusahum silman baina yadayh, mereka campakkan akan diri mereka karena pasrah di hadapan Allah. Udah mereka terserah Allah dah. Mereka udah kayak mayit di hadapan yang memandikan. Itu sufi. Yang namanya mayit terserah yang mandiin aja dah. Mau digantungnya ke sumur, terserah dia. Mau lagu apa, terserah dia. Dulu ada penghulu di Bayoran tuh, orang nanya, kata almarhum Ustaz Haji Sedli Kawa tuh, kebon mangga, pokoknya anak-anakku kalau saya mati enggak usah dikubur, ente taruh atas pohon enggak apa-apa. Itu bahasanya selalu begitu. Anaknya nanya, itu apa itu maksud bapak itu? Iya, itu bukan tugas dia, tugas ente. Ente taruh di atas pohon, ente dosa. Ente kubur, ente dapat ganjaran. Karena dia mah udah gak ada kepentingan, terserah ente mau ditaruh pohon kek, kagak apa-apa gua mah. Sedih tuh, begitu ngomongnya. Gua udah mati, terserah yang hidup mau digimanain kek, begitu. Begitulah kita di hadapan Allah, para sufi itu di hadapan Allah tuh udah kayak mayit, terserah Allah mau dilagui apa kek, terserah Allah. Lillahi ma akhadha wa lillahi ma ata, mau diambil, mau di ini, terserah Allah dah. Kita adalah makhluknya, dititipin doa. Itu kayak begitu. Kalau bahasa ke Zainuddin kayak tukang parkir, begitu. Mau banyak, mau dikit, sama aja di mata dia, begitu. Wa tarakul intisara li anfusihim haya'an min rabbihim, dan mereka meninggalkan akan pembelaan bagi diri mereka haya'an karena malu, min rabbihim dari Tuhan mereka. Mereka enggak mau. Andai ada orang zalimin mereka, anggap aja dah jenggot dicukur. Ini sendal hilang, wah jenggot dicukur, ini mau banyak nih. Begitu aja. Enggak mau nyumpahin, mampus nih. Yang nyolong nih mampus, enggak disumpahin juga bakal mampus. Jangankan dia, kita aja bakal mampus juga, ya kan? Enggak usah. Mereka tuh begitu. Fakana huwal muhariba anhum liman harabahum wal ghaliba liman ghalabahum. Begitu ya? Betul enggak? Ah baik. Maka adalah Allah
Dia adalah Allah Rabb, yaitu yang memerangi daripada mereka bagi orang yang memerangi akan mereka, dan yang memenangkan bagi orang yang mengalahkan oleh orang akan mereka. Jadi Allah lah semuanya terserah. Terserah Allah. Mau digimanain aja. Jadi itulah yang disebutkan itu dalam Al-Quran pas surat Haji ayat 38. Inna allaha yudafi'u anilladzina amanu. Inna allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Begitu kata Allah. Allah itu bakal membela kepada orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi sehingga mereka terserah Allah aja. Kalau bahasa Jawanya, Allah mboten sare. Mereka selalu dasarnya itu, Allah enggak tidur. Siapa nanam berenuk pasti buahnya berenuk. Tanpa kita sumpahin biar jadi berenuk, entar juga berenuk. Orang yang nanam durian, insya Allah buahnya durian, enggak bakalan berenuk. Tanam aja kebaikan. Pokoknya kita harus berbuat baik aja. Urusan dia nanti sama Allah, urusan kita sama Allah. Itulah para sufi-sufi. Mereka begitu. Kepentingan dirinya banyak terkalahkan. Walaqad ibtalallahu hadhihi ath-thaifata bil khalqi khususan wala siyama alil ilmi. Dan demi sungguhnya menguji coba oleh Allah, menguji oleh Allah akan ini golongan dengan makhluknya, khususan khususnya wala siyama apalagi ahli ilmi, ahli ilmu. Kadang ini masalahnya keributannya daripada para wali-wali Allah itu yang bakal mencela ujian besar bagi makhluk, terlebih lagi bagi orang-orang yang mengaji. Kiai kadang mencela yang kayak begitu wali, gue juga bisa begitu kata dia. Ya Allah, jangan sok tinggi apa begitu. Ini kan berbeda, Allah kasih kurnia sama dia. Ini kan berbeda. Yakhtasu bi rahmatihi mayyasha. Tapi ingat, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kita ihsan aja. Ihsan. Entar juga nanti-nanti dapat yang tasubi rahmati yang seperti dia dapat. Begitu aja. Jangan mengingkari amat dunia sufi. Tidak boleh. Seperti kayak maulid galam, mengingkari. Jangan. Udah kita percaya aja dah. Kita orang nih yang bagus kepada sufi itu kayak bayi aja. Atau kayak anak umur 7 tahun yang diajak jalan-jalan oleh babanya ke Ragunan. Ketika babanya dekat kandang macan lari, maka si bocah ini ikut lari. Ketika ditanya, kenapa kamu lari, baba lari. Itu lebih selamat. Dibanding bocah pakai, kenapa enggak lari, saya belum tahu alasan. Kenapa bapak lari, diterkam macan. Maka kita jangan. Udah kita percaya aja sama sufi. Udah percaya aja, ulama aja percaya sama sufi. Itu kayak begitu. Imam Ghazali aja ahli fikih ketutup oleh ketasawufannya. Ibnu Athaillah ahli fikih maliki ketutup oleh ketasawufannya. Ketutup abis. Begitu tuh. Karena Imam Syafi'i ini yang banyak didengung-dengungkan madhabnya, padahal akhlak mulianya setidak-tidaknya ada 6 yang perlu diikuti. Tapi kebanyakan orang, kata Imam Zainuddin bin Ali Al-Maribali, fuqaha una qadiqtado bi fiqhihi. Ahli fikih kita madhab Syafi'i ini ikut Imam Syafi'i cuman fikihnya doang. Akhlaknya enggak, ibadahnya enggak, zuhudnya enggak, ininya enggak, begitu. Padahal Imam Syafi'i ini teladan semuanya, begitu. Nah inilah kita orang. Faqulla an tajida minhum man sarahallahu sadru tasdiq bi waliyyin muayyanin. Maka jarang sekali bahwa kau dapati daripada mereka ahlul ilmi akan orang yang membukakan oleh Allah akan dadanya kepada percaya dengan wali yang tertentu. Bal yaqulu laka na'am. Bahkan mengatakan ia bagimu, ya innal awliya'a mawjuduna walakin aynahum. Sesungguhnya wali itu ada, saya juga percaya. Walakin tetapi aynahum, mana mereka? Enggak ada. Wali sih emang ada, tapi enggak ada. Begitu. Padahal wali itu banyak. Kalau kita kagumnya sama yang bisa terbang, kagum. Gitu. Terbang kagum. Padahal ya Allah, tiap hari yang dipegang sama dia main burung dara. Burung bisa terbang gak pakai wirid. Enggak kagum. Begitu. Orang yang enggak perlu kagum yang kayak begitu. Begitu ada orang jalan di atas air, hebat wali. Ya Allah, kodok enggak pakai wirid bisa jalan di atas air.
Yang kayak begitu enggak perlu kagum. Yang enggak kayak begitu enggak perlu. Yang kayak begitu. Ada orang bisa ngilang, ya Rabbana, timbang bisa ngilang. Setan habis ngegoda orang Bintaro, ngegoda orang Surabaya, cepet banget bisa. Yang kayak begitu bukan wali. Wali itu istiqomah fiddin. Gitu. Istiqomah. Bukan itu kata Rabi'atul Adawiyah. Bukan ini. Kata Sayyidatuna Nafisa, bukan ini. Bukan. Sampailah kemudian kita sampai mengatakan wali memang ada, tapi mana ada? Mana ada? Ya katanya ada, mana ada? Udah ente enggak tahu, udah ada. Allah umpetin wali-wali itu di dalam makhluknya. Kan kita sering dengar orang 40 aja dia wali. Ini kan lebih dari 40. Udah hormat aja sama siapa kan. Jangan-jangan dia wali kan gitu aja. Tapi tidur ngajinya. Mungkin wali mau tidur tapi paham. Daripada kita melek gak paham ya kan. Udah gitu aja dah. Begitu. Udah baik sangka aja dah kita. Begitu. Jangan buruk sangka. Fala yudkaru lahu ahadun illa wa akhada yadfa'u khususiyatallahi fi talqal lisan bin ikhtijaj ariyan anit tasdid fadhar man hadha wasfu wa fir minhu firarakamil asad. Maka tidak disebutkan baginya oleh seorang pun daripada waliullah melainkan mengambil ia, mulailah ia, wa akhada, mulailah ia, akhada tu fil suruh yadfa'u, yaitu menolak oleh dia akan keistimewaan Allah padanya. Tolkol lisani, lancar lidahnya, bil ikhtijaji dengan mencemooh, arian anitas diki, kosong daripada percaya, fakhdar man hadha wasfuh, maka takutlah olehmu akan orang yang adapun ini, yaitu ciri-cirinya, wafirra minhu firra kamil asad, lari kamu daripadanya, seperti larinya kamu dari macan. Jadi kita jangan ngaji sama kiai yang agak percaya waliullah, karena bakal kita gak ketemu sama Rasulullah, beneran. Begitu, karena enggak bakal bersambung. Waliullah itu begitu. Jangan kita ngaji, kata Imam Ibnu Athaillah, fakhdar man hadza wasfu, awas takut kamu orang yang ciri-ciri kayak model begini, kudu berhenti, pindah guru. Kalau ada kiai ingkar ama karomatul aulia, Allah tulis dalam Al-Quran bagaimana tidurnya ashabul kahfi 309 tahun, walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Ini tulis menunjukkan karomatul aulia itu ada. Bila orang itu enggak percaya sama aulia, begitu. Kecuali kudu muncul karomatnya dulu, maka kemudian kita tak perlu ngaji sama dia, sebab kita enggak bakal bisa wusul kepada Rasulullah, apalagi wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru firra minhu firarakamil asad. Kita kudu lari jauh, menjauh kita dari macan. Itu mau corona yang enggak kejelasan. Kudu lari dari macan, lari dari macan. Begitu. Bukan ini yang model kayak begini nih. Nakut-nakutin orang. Begitu yang enggak-enggak. Salat 5 waktu ya Allah renggang. Habis itu dohor, salat jenazah rapat. Mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, kagak paham. Firra minhu firraka minal asad. Habis itu tahlilan lebih rapat lagi, mana wajib, mana sunat. Firra minhu firraka minal asad. Bahaya yang model kayak begini. Ini Ibnu Athaillah yang ngomong ya. Kita menyampaikan doang. Tapi Bang Mas'ud nyuruh udah katanya ya deh, saya udah. Istirahat dulu katanya. Wallahu a'lam bishawab.